Oke, sahabat berbagi, hari ini kita mau mengunjungi tempat Hafid ya. Jadi kita bawakan cendol. Nah, kemarin kata Ibu Hafid, beliau suka cendol. Cendol apa nih? Cendol segar. Nah, jadi kita bungkus dulu. Setelah itu baru kita kasihkan. Kemarin kita apa nih? Sepatu ya. Sepatu. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Siapa nama Pak? Nama panggil Pak Ujang, nama aku Sudirman. Oh, panggilan sayang Pak Ujang, nama asli Sudirman. Jadi sebelum Bang Nadi lahir, Bapak ini udah jualan. Iya. Nama Nadi ya. Tapi alhamdulillah habis tiap hari, Pak. Alhamdulillah banyak ya. Habis ya. Tinggal di mana, Pak? Tinggal. Oh, suka tinggal. Iya. Berarti cucu Honda tadi ya. Oh, cucu Honda. Ah. Lebihnya buat bapak aja. Banyak ya. Mudah-mudahan laris manis, Pak ya. Ini kami beli ya. Iya. Ya Pak, assalamualaikum. Bunda. Ini ada buat Bunda, ada buat Hafid, ada buat siapa? Icin. Siapa? Enggak, siapa namanya? Sinta. Ya, Sinta. Icin. Jadi ini Fit. Apa? Nah, cendol. Katanya Hafid suka cendol kemarin. Iya, Bang Nadia. Nah. Ini kemarin Bunda ada yang ngasih sepatu. Iya. Dari siapa nih Bang Nadi? Mana namanya Bang Nadi? Barata. Barata. Dari Abang Barata. Ada sepatu, ada kaos kakinya juga. Kemarin kan kita lihat sepatu Hafid udah apa? Ngobrol. Udah ngobrol. Jadi ini kami ini coba Hafid buka dulu. Habis itu di apa dibilang alhamdulillah. Nah, coba dibuka dulu Hafid. Bunda, kami izin duduk ya. Iya, duduk. Ah, duduk. Alhamdulillah dapat sepatu dari Abang Barata Om ini. Emas. Karena dari Jawa. Mas Barata sudah memberikan aku sepatu baru. Terima kasih banyak-banyak. Terbalik. Ya. Alhamdulillah. Ini ada kaos kakinya juga Bunda. Ada sepatunya. Masya Allah. Bagus. Coba perlihatkan. Coba dipakai dulu. Dipakai dulu. Hari Senin, baju basi baru. Alhamdulillah. Di hari biasa. Daripada nak marah sama nanti. Bunda. Udah dia mau ngomongin pula sama orang, dia dapat tempat baru. Alhamdulillah Bunda, ya. Kalau rezeki itu kan tidak akan ketukar Bunda ya. Ya mau ngomongin semua ya Pak. Bismillah, mudah-mudahan kami bisa sukses dan bisa juga menyukseskan Hafid. Kan saling terbantu gitu ya. Terus kakinya dipakai. Kesini aja, Pet. Kesini, Pet. Tengok kan sama Om Barata. Mas Barata. Dadah, Mas. Mas. Udah sampai kemana-mana habis nih Bunda? Malaysia. Alhamdulillah, Malaysia, Taiwan, Singapura, Abu Dhabi. Ada gambar apa? Ada. Jadi mudah-mudahan ya beliau viral, kita pun ikut senang gitu kan. Ada yang itu dibilang cinta dia nak mau sama dia, maksud itu lagi. Dia soalnya dia nak kampus. Bisa? Di kampus itu sini, apakah lagi? Masuk dia. Dia anak ada siswa. Nanti apa? Buka aja ini, satunya ini buka aja. Tetapkan dia, cuma kan nak mau dia. Ada.
Tak tak sebuka je. Soalnya kalau di kampus ni bahaya bunda. Jadi teman izin bilang itu. Apakah dia adik kau cinta? Mana aku tahu. Memang tak hitam tampang adikku dah dibuat bunga. Iya. Memang ganteng sendiri kan? Ya, ada yang komen. Adiknya ganteng, kakaknya gimana ya? Ada pernah nengok kan? Bentar. Nah. Ini dia satu-satu ditariknya. Dia kalau ikat sekarang tuh berbeda, Hafid. Model baru apa? Oh, itu kan keren. Belum lagi satu lagi bunda. Alhamdulillah ada yang ngasih rezeki ya bunda ya. Itu kemarin yang dibilangnya kayak omiko mah apa ini ada juga sebelumnya. Apa kalau nak ikut dan masuk angka YouTube itu kalau untuk YouTube masa guru di usianya waang sekolah apa kayak pakai sendal sementara diizinkannya pokoknya hadir jangan bunda nanti aku dibiarkan di sekolah tak guru buang yang mantu ikut nyundi tengok orang bilang-bilang ini dia cuma satu Fit ini cuma satu ini fungsinya ini ada lubang ya memang sengaja dibukakan ini satu ini tarik ini dari ini memang sengaja dibuka kan tuh lama tangan sekecil nggak ada coba berdiri dulu Fit. Masya Allah, udah keren ini. Udah keren yang mana dia? Ya, Masya Allah. Ini kiriman dari Mas Barata. Alhamdulillah, sudah ini, sudah sampai. Dan sudah dipakai habis. Gimana perasaannya habis? Senang. Senang? Tapi kok nangis? Senang. Nangis bahagia ya. Jadi mudah-mudahan ini yang diberikan Mas Barata menjadi amal jariah yang tak putus-putus. Iya. Karena dibawa sekolah ya bunda ya, dibawa sekolah, dibawa menuntut ilmu. Karena Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, untuk ilmu darajat. Setiap orang yang menuntut ilmu itu diangkat derajatnya. Apalagi ini dipakai setiap hari untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan Mas Barata diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dilimpah ruahkan rezekinya. Dan juga kepada sahabat yang sudah memberikan sedikitnya donasi kepada sahabat-sahabat kita, baik kepada Hafiz ataupun teman-teman yang lain, kita ucapkan terima kasih. Dan mudah-mudahan apa yang diberikan sedikit atau banyaknya dilimpah ruahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahalanya dan juga rezekinya dilimpah-limpah ruahkan. Boleh duduk Hafiz. Ada enggak mau disampaikan kepada Mas Barata dan yang lainnya? Terima kasih kepada Mas Barata yang sudah membelikan sepatu untuk Apit sama kos kaki. Pas kebetulan sepatu Apit dan sobek juga. Jadi untuk yang lain yang sudah berdonasi di mana? Yang sudah berdonasi untuk Apit dan udah yang follow atau apa yang ikuti Ikram Maidi membagi rezeki mudah apa doakan semoga panjang umur dan sehat selalu dan rezekinya melimpah terus. Amin. Jadi sahabat berbagi inilah salah satu bentuk kepedulian kita kepada sahabat sesama muslim. Mudah-mudahan ini selalu semakin banyak kita menebarkan kebaikan maka semakin banyak kita mendapatkan pahala. Jadi jangan lupa terus ikuti langkah kami, perjalanan kami, dan jangan lupa untuk bersedekah ke kami dengan cara like, share, comment, and subscribe. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan terakhir kita ucapkan terima kasih dan juga bunda, mudah-mudahan lekas sembuh. Dan nantinya kita juga pernah kemarin menyampaikan kepada bunda, insya Allah ketika saya ada waktu yang senggang, kita mau bawa bundanya untuk terapi ya. Jadi juga selanjutnya kita akan melihat kegiatan sehari-hari Hafid ya bunda ya. Jadi mulai cuci piring, masak, kemudian cuci baju. Nggak apa-apa nanti bunda, insya Allah. Dan mudah-mudahan ini yang dapat kami sampaikan. Dan terakhir kami ucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat yang sudah mendukung channel kami ini. Tanpa sahabat mungkin kita bukan apa-apa, dan tanpa Allah mungkin kita tidak akan bisa lahir dan hidup di dunia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.